Aku ni Benji. Bukannya nak suka sama si Nadira tu, tapi dia bagi banyak masalah sama kita. Kau tengoklah, si Johan pun sampai bertumbuk sama kau. Pasal apa? Pasal dia lah. Kenapa kau mau kasih salah si Nadira? Patutnya kau kasih salah tu nak kawan kau tu. Kalau bukan pasal dia, tak jadi pas semua benda ni. Tidaklah, Pak. Tapi betullah apa yang kau cakap ni. Cuma mana kita punya semangat setia kawan sebagai orang Bajau ni? Kita punya persaudaraan. Mana sudah? Huh? Kalau bukan pasal Dr. Nadira tu, kau sama Johan sampai sekarang bagus saja, Pak. Tidak ada bergaduh-gaduh ni semua. Kita punya semangat setia kawan Bajau ni memang dari lahir memang sentiasa ada aja. Tapi disebabkan Dr. Nadira tu, kau tengoklah apa jadi. Sanalah kau silap. Yang salah sebenarnya si Johan, Pak. Kau tahu tak? Aku suka sama si Nadira tu lama sudah. Aku siapa tahu dia lagi yang aku mau masuk meminang sama si Nadira. Kenapa dia mau rampas dari si Nadira daripada aku? Hah? Kenapa? Mana semangat setia dia tu? Kesetiaan dia ke mana? Saudara sesama Bajau, mana? Dan kau ingat tak? Kalau bukan pasal ni semangat setia kawan, kita sama Bajau ni, lama sudah aku kasih hancur dia, Bang. Kau sendiri tahu aku macam mana, kan? Aku boleh kasih hancur dia, Bang. Tapi aku tak buat. Kenapa? Tapi ini kali lain. Bila aku sudah dapat Nadira ni balik, tengoklah. Kalau si Johan tu berani lagi mau rampas si Nadira, siap dia. Kau suka si nasihat lah, kawan kau tu. Ini yang cerita sistem ni, Johan. Aku tak tahulah sistem ni. Dia tu macam bipolar tau. Sekejap okey, sekejap tak okey. Tak tentu arah. Aku pun tak tahu apa yang dia mahu dalam hidup dia. Macam tak ada tujuan. Orang gila sudah tu mungkin tahu. Apa lagi dia buat ni? Apa lagi dia buat? Kau buat apa dekat sini? Aku tak boleh telefon kau, bateri aku habis. Sekarang ni aku tak boleh nak buat apa. Tikus tak nak jumpa semua orang. Dah tak percaya semua orang. Kamal-Kamal pun tak percaya. Siapa? Benji? Sam. Nak jumpa Benji sekarang ni. Tapi tak nak keluar dari tempat kesemian dia. Aku cuba jugalah telefon dia. Pujuk dia kan, suruh dia keluar. Tapi dia letak telefon. Dia nak jumpa Kamal seorang. Yang Kamal ni pula asyik nak bergaduh je. Hancur misi aku macam ni. Berapa banyak dah Benji tahu saya tu? Dia tahu tak Irian dia dah hilang? Tak ada pula cerita pasal Irian. Aku rasa dia tak tahu apa-apa. Aku rasa kau kena perhatikan Irian ni. Tanta dia pura-pura je buat-buat tak tahu. Mana tahu dia yang pegang Irian ni sekarang? Kamal, nanti kau pergi ambil you know, kereta si Nadira di workshop. Baiklah, nanti ya. Kau tengok balik orang. Pagi-pagi ini sudah menelepon. Siapa? Sam. Hello, Benji. Kau kat mana ni? Dah lama aku tunggu kau tahu tak? Oi. Kau cakap tu biar baik sikit. Sam ni? Okey, tak apa, Benji. Kau tak nak jumpa aku? Tapi kau ingat, Benji, kalau nyawa kau melayang, bisnes kau lingkup, kau jangan salah aku dan jangan cari aku. Okey, jumpa kat markas dalam masa satu jam. Mana boleh, Benji. Tempat kau tu banyak sangat, anjir belaan. Okey, macam ni. Kau jumpa aku kedai mamak. Kau datang seorang. Macam ni. Okey? Bilang kau anjing. Hey, siapa? Sam? Palui. Ya. Dengar baik-baik. Abi dan Riri selamat. Jangan buat apa-apa. Tunggu saja.
faham? Okey, Abi. Mari Kamal. Kau ikut aku jumpa dah. Eh, kereta tadi orang macam mana? Nanti-nanti ya tu. Eh, bukankah Sam bilang datang satu orang je? Apa? Dengar tahu wajib kau dengar cap dia. Siapa dia tu? Tidaklah, Pak. Takut dia buat hal macam semalam. Macam mana? Kau ikut saja. Kalau dia cuba yang bukan-bukan, kau masuklah cover aku. Kalau kau rasa aku tidak dapat, kau telefon duluan. Tengoklah kalau boleh. Dia sudah bilang aku macam anjing. Kau gigit dia. Memang aku mau gigit juga dia. Jawab ni takkan buta lagi. Come on, Johan. Hello, Ari. Hello. Dengar sini baik-baik ya. Ambil tiket dan datang ke sini sekarang. Abang, saya baru nak pergi balai, nak report orang hilang. No. Batalkan semuanya. This is more important, okay? Come here. No. Ke Bali? Yes. Alright. Okay. Bye. So, kau dah balik-balik dengan Johan? Okay. Sebelum aku nak cerita apa-apa, kau kena janji dengan aku dulu. Kau kena janji dengan aku kalau aku cerita ni kau tak akan bagi tahu langsung dekat Johan. Okey? Sedih sangat Abi malam tadi. Sampai aku tak boleh tidur. Kenapa, Abi? Yelah, aku ingatkan Johan tu dah berubah. Rupanya, tak. Kau tahu tak dia tubuh Benji? Apa, dia ingat dia tu Sabah gangster ke apa? Wow, Johan tubuh Benji. Tapi, Abi, aku rasa dalam hal ni kau ada salah juga tau. Kau gaduh dengan Johan sebab Benji. Benji pergi hantar fake screenshot tu dekat Johan. Lepas tu kau pula pergi layan si Benji tu dan tak nak maafkan Johan. Mestilah si Johan tu mengamuk. Babe, Benji dah minta maaf kat aku. Dan aku faham kenapa dia buat macam tu. Dia buat macam tu sebab dia sayangkan aku. Tapi Johan aku masih marah kat dia lah.
Marah sebab apa? Hello, masa dia kantor berdua-duaan dengan perempuan tu kat dalam rumah, aku tak ada pun pergi serang perempuan tu ke, makin hamun ke, taik rambut meroyan ke, tak ada pun, babe. Aku terus caw. Tapi Johan buat apa? Dia datang, tak cerita banyak, terus tumbuk Benji. Dia ingat dia tu siapa? Kau boleh tak bayangkan perasaan aku masa tu? Babe, aku rasa Johan tu dia kecil hati. Dia terasa dengan kau je. Dia fikir hati dia je lah. Habis dia ingat aku ni apa, tak ada hati? Yalah, babe. Aku pun silap juga. Aku dah fikir buruk pasal kau. Aku betul-betul ingat yang kau ada apa-apa dengan Benji. Entahlah, babe. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Sebenarnya aku sedih sangat sebab semalam aku terpaksa marah Johan sedangkan sebenarnya aku ni rindu sangat kat dia. Eh, kalau kau rindu, apa kata kau berbaik-baik je dengan dia? Masing-masing sayang, kan? Dah lah, tak payahlah gaduh-gaduh. Tapi Benji pun sayang dekat aku juga. Entahlah. Okey. Kadang-kadang aku rasa macam Benji tu lagi sayangkan aku daripada Johan, okey? Dia lagi jaga perasaan aku, dia lagi caring. Johan tak. Tapi itulah. Hati aku tak sayang Johan seorang je. Si? Kalau kau sayangkan Johan, tunggu apa lagi? Aku tak tahu macam mana cara untuk aku baik balik dengan Johan. Tarik perhatian aku. Kalau kau gagal, kau jangan tanya aku risiko. Kau sedar tak, Benji? Aku datang ni nak tolong kau. Bukan aku nak minta tolong kau, faham? Duan tu belok dengan kau. Hei. Kau mulut, jaga sikit tau. Duan tu orang kanan aku. Kau ada bukti ke nak tuduh-tuduh macam ni? Kau nak bukti? Kalau kau nak bukti, jom ikut aku. Ha, gimana? Kau kan nak tengok bukti? Aku tunjuk kau bukti saksi dengan mata kepala kau sendiri. Eh, yang kau lansi dengan ni, kenapa ni? Hah? Eh, Benji. Aku bukan lansi, ya. Aku dah menyampah dengan perangai kau orang. Kau faham tak? Hah? Aku tunggu kau daripada pagi. Bila aku jumpa kau hari ini, kau layan aku macam sampah. Kau tak tahu yang kawan kau tu dah kena beli dengan musuh. Musuh? Aku mana ada musuh? Siapa musuh aku? Ya, betul. Pada mula pun aku tak kira, Benji. Tapi bila aku tengok dengan mata kepala aku sendiri, aku tahu, Benji, ada musuh kau. Aku akan bawa kau jumpa orang suruhan musuh kau. Cuma kalau aku tak kira. Boleh. Tapi kau kena ikut kereta. Kau datang dengan siapa? Dengan Duan? Dengan siapa aku datang tu kau tak perlu takut dah. Kalau betul apa yang kau cakap ni, baguslah. Tapi kalau kau main-main dengan aku, kau buat apa? Aku kat markas Benji. Tengah tunggu dia. Ada apa dah? Aku nak cepat ni. Kau ambil kau sekarang. Okey. My parents kat Europe lagi. Oh ya, holiday lagi? Yep. Yalah, dia orang kan dah tua.
Kau nak bagi dia orang free lah, pergi holiday semua. Sekarang ni aku yang handle. Lagipun aku bukan yang buat apa pun. Cuma teruskan apa yang dia orang buat sama ni. So sekarang ni kau ambil alih semua syarikat bapak kau lah. Taklah, untuk yang ni je. Itu pun sebab Johan ada tolong. Kalau tak, jangan juga aku nak buat semua. Baguslah tu. Bukan apa, sebab kau orang satu kepala tau. So senang untuk kau kerjasama. Itulah. Kalau kau dah betul-betul dah confirm tak nak dengan Johan tu, aku ingat nak consider lah. Consider apa? Consider kahwin dengan Johan? No. Ah, tahu pun takut. Labah muka terus pucat. Buat hal kau kan? No. No. Ingat ya, nanti. Make sure phone kau boleh hubungi 24 jam sehari. Aku tak nak ada alasan bateri tak ada semua. Kau pergi tempat Benji lagi ya? Kau jumpa dia dah. Masa bersama dia tak ada. Kamal pun tak ada. Kenapa tak call dia dah? Mana aku nak asyik call je. Nanti dia perasan pula. Betul lah. Dah hantar aku pergi apa? Kau pergi mana? Rahsia. Jangan beritahu orang aku keluar KL, okey? Habis dua ni macam mana? Nak alertkan dia tak? No. Lagi banyak dia tak tahu, lagi bagus. Habis tu kalau dia tak tahu? Dia tu orang Benji. Kau kena ingat tu. Bila boleh masa dia boleh belok kita? Ya, aku tahu. Kalaulah dia tak tahu. Tiba-tiba Benji tu bertindak belakang macam mana? Itu masalah dia, bukan masalah kita. Pandai buat, pandai dah tahu. Let's go. I have a plane to catch. Kau nak bawa ke mana ni? Tempat apa juga ni, Sam? Ha? Kau dapat di sini ke hari-hari? Ini silap-silap mesti ada ulang ni tau. Nanti kau tahu. Kau mana kira tak? Bahaya macam? Tak apa, kau tunggu sini. Kalau aku dah turun, kau masuk dalam ini, kau naik. Segalanya ni hari ni puncanya ni. Ya. Siapa dia tu sebenarnya? Ha? Apa yang dia nak dengan aku? Cakap! Pakcik, pakcik. Boleh tak kalau aku mau bincang sama pakcik sekejap?
Okey, Sam. Ya, Ji. Mulai daripada hari ini, dengan Rizal duduk sini. Eh, takkan aku pun kena tunggu sini, Ji? Jap. Jap. Hello, sayang. Eh, mengada. Eh, dah sayang. Takkan nak pura-pura tak sayang pula. Ha, ada apa ni? Ni, saya nak tanya awak ni. Kereta saya tu bila nak pulangkan balik? Saya buat report polis, awak tahu lah. Kamal dah pergi ambil kereta tu, tapi dia tak sampai sini lagi. Tak apa, nanti kalau dia dah sampai, saya suruh hantar terus ke rumah. Okey? Okey. Tapi saya tak ada ke rumah tau. Oh, ya? Saya dengan... adalah, tengah dating. Bye. Eh, dengan siapa? Hei! Sorry. Tak ni. Aku simpan korang kat sini bukan nak kurung korang tau. Bukan kurung. Aku nak jaga korang. Ini semua atas dasar keselamatan. Ya, korang kalau nak keluar, aku tak kisah. Tapi kalau kau kena tangkap dengan Irian ni ataupun ahli keluarga korang ni cedera ke mati ke, kau jangan cakap aku tak nasihatkan korang. Eh? Habis takkan kau nak kurang aku macam ni? Sampai bila? Habis anak bini aku macam mana? Eh, bang. Aku bukan kurung kau lah. Aku simpan kau. Pasal anak bini kau tu, kau telefon lah bagi tahu. Kau ingat ni? Aku kan simpan korang kat sini sampai aku selesai siasat semua tuduhan korang dua. Sekarang ni kau tuduh Duan, orang kanan aku belot pada aku tau. Tuduhan besar tu, berat tu. Jangan aku nak percaya macam tu je. Lepas tu kau cakap ni, orang Irian ni yang bagi tahu kat aku, Irian ni nak perang dengan aku. Hei, aku kawan baik dengan Irian ni lah sekarang ni. Kan aku nak percaya macam tu je. Kan? Sebab tu, korang duduk di sini sampai aku cakap korang boleh belah. Okey? Come on. Tolonglah, Pakcik. Aku sayang sama Nadira. Aku mau kahwin sama dia. Pakcik faham, Johan. Tapi dalam perkara ini, semuanya Pakcik serahkan pada Ira. Sebab yang nak kahwin Ira, Pakcik terima siapa dia yang dia pilih asalkan dia bahagia. Tapi Pakcik sudah janji sama aku. Satu tahun saja untuk aku buktikan diri aku ni. Pakcik tahu, Johan. Pakcik ingat janji Pakcik. Tapi macam Pakcik cakap tadi, semuanya terletak kat tangan Ira. Keputusan kat tangan dia. Benji, apa khabar? Siapa? Mentang-mentang dah jadi abang besar sekarang. Sombong, eh? Kenal kau ke? Aku datang nak kawan, bukan nak lawan. Aku nak bisnes dengan kau. Tak maaflah. Aku tak akan buat bisnes dengan orang yang aku tak kenal tau. Janganlah macam tu. Bagilah aku peluang. Aku malaslah nak deal dengan perempuan-perempuan tu. Jom. Ini perempuan mana ni? Yana dengan Irani. Mereka ni banyak sangat tarik tali dengan aku. Aku tahu dia ambil stok dengan kau. Itu bisnes? Okey. Minta maaf, eh. Aku tak kenal perempuan-perempuan tu dan macam aku cakap tadi, aku tak akan buat bisnes dengan orang yang aku tak kenal. Okey? Jangan macam tu. Bro. Bagilah aku peluang. Bro. Kau jangan cari pasal dengan aku, okey? Kau ingat? Bro. Aku datang ni niat nak berkawan. Tak ada niat pun nak bergaduh dengan kau. Lepas ni kau jangan tunjuk muka depan aku lagi. Aku tak kenal kau. Kau pergi belah. Okey. Kalau aku buat kau marah, aku minta maaf. Kita bisnes? Kau pergi belah sekarang. Belah. Okay.
Nasib baik kita sempat shopping semua yang terhasil. Puas hati. Nabi? Actually, aku tahan set kuat dari tadi tau. Pergi toilet dulu. Okey, aku tunggu sini tau. Tunggu sekejap. Jangan lambat sangat. Ya. Hello. Johan, awak kat mana? Kenapa? Tak macam ni. Saya dengan Dira ni. Awak nak datang jumpa dia tak? Kalau awak nak datang, baik datang sini cepat. Tapi awak buat terserempaklah. Nanti kan kantoi pula. Oh, dia mau jumpa sama aku ke? Tak tahulah sebab dia kat toilet sekarang. Tapi yang saya tahu, dia still marah kat awak tau pasal bertumbuk dengan Benji tu. Kalau begitu tak apalah. Janganlah macam ni. Awak tak nak minta maaf kat dia ke? Tak nak berbaik? Lain kali je. Ni. Aku ni mau jumpa sama kau. Ada benda mau cerita sama kau ni. Ha. Ni ke? Okey. Nanti saya call balik Okey. Bye. Dah. Siapa, Bek? Johan? Taklah. Kawan aku. Kau tak kenal. Jom. Settle dah. Dah, settle. Jom. Jom, let's go. Kurang ajar. Apa betul orang bawa ni sebenarnya? Siapa Basiria ni? Dan kau, Kamal. Bos kau cap sama aku. Kau ada apa-apa kah tiada sama orang ni? Hah? Kau mengakun je sekarang. Kalau kau mengakun sekarang, aku simak apa kau? Sumpah, aku tak tahu apa-apa juga. Jangan kau cakap begitu. Bos kita ni macam ada beradik sudah. Sama bangsa lagi, Bajau. Takkanlah aku mau bilang sama kau. Okey. Macam siap kau? Tapi kalau kau kedapatan ada apa-apa sama orang, kau siapa? Tak balik KB kau. Kau faham? Siapa-siapa ni. Jangan bagi orang tahu yang kita tahu perkara sebenarnya. Sekarang ni kita kena susun strategi. Aku mau kau ikut si Duan. Aku mau tahu dia pergi mana dengan siapa. Semua benda lah aku mau tahu. Hah? Pada misi kita dan dia dah tangkap salah seorang orang Benji. Orang tu pula lagi lepas. You rasa dia tak akan mengadu pada tuannya? In fact, Kana masih terkawal lagi. Dia belum lagi pergi jumpa Benji. Sebab tu kita terlalu usaha dapatkan tikus balik. How do you know? Why are you so confident about that? Remy ada di report everything kat kita. Mana you kenal Remy tu? You tak rasa ke kalau dia belok pada kita? Kita bayar dia banyak duit, kan? And dia setia pada duit. So, selagi kita bayar, selagi itu dia tak ada sebab untuk belok. Hey, you are so naive. So naive. Yes. Kita boleh beli orang dengan duit. Tapi kalau nyawa dia boleh terancam, you rasa duit kita masih bernilai untuk dia?
Excuse me. Hello. Boleh saya cakap sekejap? Hai, nama saya Radi. Saya nak tanya awak seorang model ke? Model? Ya, yeah, model. Saya bukan model, tapi kawan saya ini model. Eh tak, saya pun bukan model. Sayang, sebab rupa awak sangat sesuai untuk jadi model produk kami. Awak minat tak kalau saya tawarkan awak jadi model? Produk apa? Produk kosmetik. Produk baru tapi belum dilancarkan apa lagi. Kami masih lagi mencari wajah yang sesuai untuk menjadi ikon produk kami. Do you mind if I take your photos? Sorry. Please stop. Saya tak berminat, okey? Kenapa? Kenapa awak tak minat? Awak masih belajar ke? Tak, kita memang tak minat. By the way, thank you. Okey, bye. Jom. Wait. Rasa kau kena curi malam ni juga ni. Ya. Mina, tapi kamu aku nak pandai si pecah pintu ni. Aku tak pernah bekerja-kerja begitu tau. Macam mana kau kasihan kunci dia tu? Kau dah cakap suruh kau pecah kau buka kunci semua. Ada. Aku bagilah kau kunci. Kalau kau kedapatan, kau kena tangkap. Aku mau kau akun ya, kau buat sendiri. Bukan aku suruh. Nanti diorang kalau kau tertangkap, diorang akan cari aku. Jadi aku berlakonlah marah sama kau. Tidak apa-apa pun. Hah? Saya okey. Awak tu kenapa? Tak. Saya risau je ni. Saya nak tahu awak kat mana? Tengah buat apa tu? Saya baru lepas shopping dengan Lydia ni. Tak, awak nak risau sangat ni. Kenapa? Risau je awak. Tak apa-apa eh. Awak ni hari ni mengada kan? Tiba-tiba nak caring lah apalah. Ni awak demam eh? Tak okey. Lega hati saya kalau tak ada apa-apa. Saya cuma nak awak hati-hati je. Okey. Kita dah dapat ke? Oh, yang itu Kamal tak telefon lagi ya. Nanti saya bagi tahulah awak kalau dah siap ke apa ke. Okeylah. Nanti kalau dah siap awak call saya tahu. Bye. Ira mana? Tak nampak pun. Keluar dengan Lydia. Ni. Ira dengan Benji itu macam mana? Maksud abang? Yalah, dia orang bercinta ke kawan-kawan biasa saja? Bercintalah, bang. Abang ni dah terang lagi nak bersuluh. Abang tak nampak ke dia orang tu macam mana? Abang tanya ni kenapa macam pelik je soalan ni? Johan. Dia datang jumpa abang. Merayu ke abang? Tak payah layanlah budak tu. Yang abang pergi layan ni buat apa? Masa saja. Bang, tengok ni. Nanti kita beli. Orang tengah serabut, tiba-tiba dia suruh shopping. Orang ajar pada orang tu. Mati-mati aku ingat tiap. Mati sudah. Rupanya hidup lagi. Sekarang ni setiap kerja lain, ni mesti mama kacau aku. Siapa juga si Faruk? Kau dah kenal juga. Salah timing. Betul. Apalah. Ini sama kau aja aku cerita. Aku sekarang ni sudah. Aku mau berhenti sudah buat benda-benda ni. Benda-benda Arab ni semua. Aku mau stop. Senang cerita aku mau cuci tangan. Tapi ini orang tiba-tiba timbul dan ini kacau ni sebenarnya. Memang serius kau mau cuci tangan sekarang ni?
Kau nampak muka aku main-main. Aku mau kahwin. Dan aku, once aku kahwin, aku mau kebuang semuanya. Aku mau start balik. Apalah ni orang ada ni. Remy. Kejap ya. Hello. Bo. Ada kat mana? Datang sini tak? Ha? Sini mana? Aku ada janji apa-apa sama kau ke? Sini mana aku lagi markas lah. Kau ni kadang-kadang dol juga. Oh, aku bukan apa, aku macam tak sihatlah hari ni aku di rumah ni. Kenapa juga? Oh, tak ada. Aku ingat nak ajak kau makan ikan bakar. Kau demam ke? Itulah tu. Tak apalah, lain kali lah. Oh, ya. Eh, Benji mana? Ibu demam juga ke? Manalah aku tahu dia di mana. Dia tiada di sana ke? Tak ada. Dia dah jumpa dengan Sam? Aku kan demam. Macam mana juga aku mau jumpa sama si Sam tu. Pasal Benji tu, kau telefonlah dia sendiri. Kau tanya dia sendiri dia di mana. Ha? Wait. Dia mau? Dia mau tanya pasal Sam je. Dia, kita sudah jumpa sama si Sam ke belum? Itu je. Muskil bagus sama dia ni. Ini terlibatkan tak? Sebab kalau tidak, kenapa dia mati-mati mau tahu pasal Sam ni? Kalau ikutkan hati saya, tak lama saya hancurkan dia. Tapi saya ikut kata Abi, sebab Abi ada plan lain, kan? Sebenarnya saya faham apa yang Abi nak. Apa yang Benji buat dulu dekat family you, dekat Abi, tak cukup kalau dibalas dengan kematian saja. Dia nak Benji rasa apa yang dia rasa dulu. Andrini pernah cakap dengan saya. Dia nak Benji rasa kehilangan. Sama seperti apa yang Riri, you dan Abi rasa. Sebab itu dia lepaskannya perempuan itu. What do you mean? Well, secara tak langsung, perempuan itu mengganggu hubungan dia dengan Johan. Sebab Johan cintakan dia. Tapi disebabkan misi dan dendam kita, dia lepaskan perempuan itu. Dia nak Benji dapatkan apa yang Benji nak. Sebab Benji nak sangat perempuan itu, kan? Dan bila dia dah dapat apa yang dia nak, dia cinta, dia mahukan, kita rampas dia. Seperti mana dia rampas Eliana daripada kita.